Rumania merupakan negara minoritas muslim dengan populasi umat Islam kurang dari 1%. Tapi tidak sulit menjalani Ramadan di sana karena mudah menemukan makanan halal dan juga ada masjid yang dipimpin oleh imam dari Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Masjid Bucharest, Romania. Ini adalah salah satu masjid terbesar di Romania. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, waktunya sholat Jumat untuk warga para muslim di Romania. Dari luar tampak seperti bangunan biasa ya, tapi nuansa Islam di Moshe Ar-Rahman atau Masjid Ar-Rahman Bucharest sangat kental terasa saat masuk ke dalamnya. Masjid ini rampung dibangun pada tahun 1995 dari hasil donasi komunitas muslim di Romania. Bukan hanya tempat ibadah, masjid yang dipimpin oleh imam dari Mesir juga jadi pusat kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pernikahan umat Islam. Dari Masjid Ar-Rahman, saya ingin mengajak Anda berkunjung ke pasar terkenal di Romania. Sekarang aku berada di Pasar Obor, pasar terkenal yang di Romania yang gede banget. Di sini lengkap banget, di sini ada penjual sayuran, buah-buahan, daging, dan kalian penasaran apa aja? Kalian akan sampai habis ya. Seperti pasar tradisional di Indonesia ya, di sini juga menjual sayur-mayur segar, daging, dan buah-buahan. Karena sekarang lagi musim semi, jadi banyak juga deh yang berjualan bunga. Saya membeli satu pot bunga tulip yang harganya 10 lei atau Rp34.000. Nah, sekarang aku mau ke toko dagingnya di Romania dan ini halal. Ya, toko ini menjual daging sapi dan ayam yang dipotong dengan tuntunan agama Islam. Harga 1 kg daging sapi 30 lei atau Rp100.000. Andi Kris Yuliana melaporkan dari Bucharest, Romania.